Pemirsa, harga emas di Pasar Angso Duo mengalami kenaikan setelah masa PPKM level 4 berakhir. Saat ini harga emas murni per satu sukunya mencapai Rp5.400.000. Setelah melewati masa PPKM level 4 dan penyekatan wilayah yang diberlakukan pada tanggal 23 hingga 29 Agustus 2021, berdasarkan pantauan Jek TV di lapangan, terlihat para pedagang di Pasar Angso Duo Jambi sudah kembali berjualan seperti biasanya. Menurut keterangan Aji, salah seorang penjual emas di Pasar Angso Duo, mengatakan bahwa kondisi perekonomian di pasar saat ini sudah membaik dan daya beli sudah mulai stabil dibandingkan sewaktu masa PPKM. Sementara itu, untuk saat ini harga emas mengalami kenaikan yakni Rp5.400.000 per satu suku emas murni. Dirinya juga mengatakan bahwa para pedagang dan juga konsumen juga sangat mematuhi protokol kesehatan ketika berjualan, seperti menggunakan masker, hand sanitizer, dan fasilitas cuci tangan juga disediakan di depan toko guna mencegah penyebaran virus corona. Alhamdulillah dibanding waktu yang kita PPKM ada peningkatan. Mungkin untuk ekonomi udah mulai membaik kayaknya. Jadi daya beli udah mulai stabil. Kalau untuk ini, untuk harga emas sendiri? Jadi waktu yang sebelumnya ada penurunan. Mungkin untuk satu suku sekarang udah 5.400 loh kamu lihat. Terus kalau di masa PPKM kemarin, apakah ini diliburkan atau gimana? Pasti kita libur. Soalnya kan ngikut pemerintah. Dan posisi pasar kan sepi. Cuci tangan, kita harus pakai masker gitu kan. Sanitizer juga ada. Lilis Karlina, Intan, Median, Jek TV melaporkan.